Ribuan warga Surabaya dan sekitarnya hadiri tablik akbar Ramadan RCTI yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar. Tablik akbar ini menghadirkan Abi Amir Faisal Fad, Ning Umi Laila, serta Opik. Suasana di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya Jumat malam dipenuhi warga Surabaya dan sekitarnya. Mereka dengan husyuk dan antusias mendengarkan tausiah dan nasihat agama dalam tablik akbar RCTI tahun 2024. Abi Amir Faisal Fad dalam ceramahnya menyampaikan pentingnya menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mengajak para jamaah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amalan di bulan suci ini. Sementara itu, Ning Umi Laila memberikan tausiah khusus untuk para wanita tentang bagaimana menjadi muslimah yang solihah. Ia juga memberikan tips-tips praktis untuk menjalani ibadah Ramadan dengan penuh makna. Selain itu, alunan musik religi yang dibawakan oleh Opik menambah kehusyuan dan kehangatan suasana tablik akbar yang berlangsung di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.